Malang, Mall Pak TV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kali ini kami informasikan Desa Telu Bocoe, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beginilah kondisi jalan menuju Desa Telu Bocoe ketika tim Maupa TV bersama tim pemberdayaan masyarakat dari Yayasan Nusa Padai di Bone menuju ke desa tersebut pada tanggal 19 dan 20 Juli 2019. Desa Telu Bocoe, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone adalah kampung Menteri Pertanian Indonesia Kabinet Presiden Jokowi, Andi Amran Sulaiman. Desa ini juga adalah desa asal Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Bahkan, desa ini hanya berjarak sekitar 30 km dari Kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone, yang merupakan kota kelahiran Wakil Presiden HM Yusuf Kalla. Menurut pencitraan Google Maps, jalan menuju Desa Telu Bocoe belum terdeteksi. Luas wilayah Desa Telu Bocoe adalah 55,54 km bujur sangkar dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Desa ini merupakan satu dari 9 desa di Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone. Akses jalan menuju desa dan jalan penghubung antar dusun dalam wilayah desa ini sungguh memprihatinkan. Bahkan, menurut pemberitaan Sindo News, warga dusun Sapeulo, Desa Telu Bocoe harus menyeberangi sungai untuk menyalurkan suara politik mereka pada Pilkada Bupati serentak tahun 2018 lalu. Kerusakan jalan ini bukan tidak diketahui pemerintah Kabupaten Bone. Bahkan publikasi online bone.go.id pada 27 Oktober 2017 mengabarkan bahwa Bupati Bone sempat meresmikan Masjid Nurul Khair di Dusun Panyula, Desa Telu Bocoe pada tahun 2017 silam. Namun, sampai Juli 2019, jalan menuju desa ini masih memprihatinkan. Sebenarnya, Desa Telu Bocoe memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya pertanian yang melimpah. Di sepanjang jalan masuk desa, tampak tanaman jagung tumbuh subur. Selain jagung, tanaman padi juga tumbuh subur. Selain itu, sebagian kawasan Taman Wisata Alam Canik Sirendreng yang merupakan lahan konservasi hutan di Kabupaten Bone juga menjadi bagian dari Desa Telu Bocoe. Kepala Desa Telu Bocoe, Kecamatan Pondre, Rusli SPDI, mengharapkan dukungan pemerintah Kabupaten Bone dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera memperbaiki akses jalan warganya, sehingga ekonomi masyarakat dapat lebih berkembang. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam kami tentu sangat berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan akses jalan menuju wilayah desa kami. Karena sebenarnya tadi itu bukan wilayah desa kami, tapi itu merupakan akses keluar dari desa kami. Jadi tentu harapan kami kepada pemerintah, semoga untuk tahun ini, mungkin tahun-tahun ke depan, bisa memperhatikan jalan-jalan seperti itu. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Telu Bocoe, Sunarti, mengatakan bahwa sejak dari kecil akses jalan desanya memang belum pernah diperbaiki. Kami mengharapkan perhatian khusus karena jalanan ini sudah di atas 10 tahun. Sementara itu, dua pemuda Desa Telu Bocoe, masing-masing Herlis Widyaningsi dan Adi, mengharapkan agar pemerintah segera memperbaiki akses jalan menuju desa mereka. Saya berharap pemerintah memperhatikan jalan yang ada di sini agar diperbaiki supaya kami tidak kesusahan dalam menemuinya. Kalau saya betul-betul harus diperbaiki karena
semakin lama semakin jalan itu semakin rusak, karena jalan situ jalanan tanjakan, apalagi kalau musim hujan itu kita susah untuk lewat karena licinnya luar biasa. Desa Telu Bocoe adalah desa harapan masa depan, desa yang asri, penuh potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, dan penghasil gula aren asli. Gula aren kini telah diolah menjadi gula semut aren yang memiliki potensi ekspor yang besar ke mancanegara. Semoga desa ini mendapat perhatian serius pemerintah, sehingga Desa Telu Bocoe, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, dapat terus berkembang untuk menjadi desa mandiri yang sejahtera dan makmur. Tentulah kami berharap semoga Anda berkenan untuk share, like, subscribe, dan membunyikan lonceng untuk mendapatkan video terupdate dari Mopa TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kita ini. Salam Mopa TV.